Dokter Kuting. Ya, halo sobat-sobat semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Dardi Book Boys. Ya, kali ini kita akan unboxing lagi. Nah, unboxing lagi sebuah produk komik dari Shopee ya. Nama tokonya Ayesha Books. Apa sih? Ayesha Books. Ya, Ayesha Books. Kok Ayesha Books sih? Ayesha Books. Nanti kalian bisa cekidot di link yang saya kasih di deskripsi ya sobat ya, buat tokonya. Oke, ini dia. Wow, gede banget ya. Ini pakai kurirnya pakai si cepat. Si cepat. Oke. Paketnya lumayan gede banget. Ini kayaknya juga nggak ada bubble wrap-nya. Lumayan sih, ada kayak plastiknya dan dibungkus-bungkus kayak gini. Oh, kita langsung buka aja ya sobatnya. Cup-cup. Jurus gunting maut. Hop. Oke, sepertinya ini rangkap dua sobat. Tebel banget. Ya iyalah, biar aman gitu. Oke. Susah banget ya. Oke, ini masih ada lagi. Oh, ini jadi seperti gantinya bubble wrap sobat. Ini semacam apa namanya, saya kurang tahu. Yang kayak ini semacam kayak apa sih ini, saya juga kurang tahu. Kalau ada yang tahu sobat, saya tuh sering nemuin kayak gini tapi nggak tahu namanya apa. Oke, kita buka lagi. Oke. Shibli mencari Tuhan. Pawan Susetia. Oke. Kemudian ada Comic Attack yang kedua. Ini Alice Knight, Fauzi Zulfikar, Arlis Kuduk, Kucing Kuduk, dan Stoma Prayoga. Serangan Cinta. Kemudian ada Ele, Kebangkitan. Ini dari Koloni ya sobat. Wow, tebel banget ya. Biasanya Koloni nggak setebel ini. Ini tebel banget. Ini harganya dulu 35 ya. Petualangan John Koplo. Ini dari Solo Pos ya sobat ya. Seri 1 penerbit Solo Pos. Ini kalau sobat pengen tahu, ini dulu itu di yang John Koplo ini ada di koran Solo Pos sobat. Ini adalah Cosmic. Ulang tahun pertama, perayaan yang pertama, anniversary issue. Oke. Kemudian ada lagi Rai Barong. Ini modelnya pakai jaket ya sobat ya. Jadi yang covernya ada kayak dibuka gitu sobat. The Immortal Doll. Ini adalah bagian dari ini sobat. Kalau ini berupa majalah yang berisi beberapa seri,
Sedangkan ini adalah kayak apa ya? Yang ada di sini, bagian dari sini yang dijadiin satu komik tersendiri gitu, sobat. Bonus. Wow, dikasih bonus. Makasih banget. Evening Fruit Star, Nakashima Vega. The best selection of Yumi Tamura. Oke. Ini tebel banget ya. Kemudian ini yang terakhir, Attack on Titan Before the Fall. 1 atau 3. Jadi buat kalian, ini adalah light novel ya. Ini tuh ada 3 seri. Cuma di toko Ayesha Books ini saya cuma menemukan yang volume 1. Oke, dan BTW ini tuh harganya dulunya 53, sobat. Kalau di toko-toko itu masih sekitar ada yang 30, 20. Ya, antara berkisar segitulah, sobat. 40 juga ada. Cuma di Ayesha Book ini saya kemarin cuma harganya cuma 10.000. Mantap. Jadi total dari semua buku ini yang saya dapatkan ini segini, ini nggak ada 100.000, sobat. Nggak nyampe 100.000. Mantap banget, mantap. Oke, makasih banget seller buat Ayesha Book. Semoga berkah ya, dan semoga lancar jualannya, makin laris manis. Semoga video unboxing ini bisa membuat teman-teman yang ingin beli bisa langsung mampir ke Ayesha Books. Buat linknya saya taruh di deskripsi, silahkan cek itu aja. Jangan lupa install aplikasi Shopee karena tokonya ada di Shopee ya, sobat ya. Oke sobat, matur nuwun. Sampai jumpa lagi di video unboxing selanjutnya. Saya Dar, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Book Boys. Dan jangan lupa komen-komen. Oke sobat, dadah.